I have studied in some countries, in some events, of course in English, but since 4 days ago, we have Sumatra. This is my first time to deliver it in Indonesia because I am proud of being an Indonesian. Jika kita bicara tentang bencana, tentu saja kita akan merasakan sesuatu yang sangat menyedihkan, kehancuran, rasa nostalgia, dan lain-lain yang sifatnya sangat negatif. Akan tetapi, di satu sisi, bencana itu kadangkala menimbulkan kreativiti. Nah, pada hari ini saya akan mengajak kita semua bersama-sama untuk melihat bahwa sesungguhnya seharusnya di balik bencana itu selalu ada berkah, selalu ada hikmah. Hal yang sangat lucu. Jika kita mencari nama sebuah bencana, seringkali kita menemukan nama yang cantik, nama perempuan, nama wanita, mungkin seksi, baik, indah. Tapi apakah bencana itu sedemikian indahnya? Tentu tidak. Bencana itu selalu berbeda. Kita mengenal nama Badai Shandy, kita mengenal Elmina, Tanta Ana, beberapa nama-nama perempuan cantik lainnya yang dipilih sebagai nama sebuah bencana. Nah, di tahun 1960, aktivis perempuan protes. Mereka mengajukan komplain yang sangat keras. Kenapa nama bencana selalu identik dengan nama perempuan? Kemudian pertanyaan berikut, kalau mereka berlanjut, apakah nama wanita itu identik dengan sosok wanita yang nanti akan membawa kehancuran pada kesejahteraan umat manusia? Nah, protes itu didengarkan sehingga beberapa tahun setelah itu nama badai, nama banjir tidak lagi diberi nama perempuan, tetapi selalu sering. Jadi mungkin di tahun ganjil nama laki-laki, di tahun genap nama perempuan atau sebaliknya, supaya adil. Tetapi ada satu yang unik di Indonesia, nama perempuan muncul. Ada yang mengatakan Lucy, ada yang mengatakan Lula. Keduanya adalah nama-nama perempuan yang kita bayangkan itu perempuan yang cantik. Apakah dia cantik? Lucy adalah singkatan dari Lumpur Sidoarjo. Hotman Sidoarjo Hotman. That oozing out from the bowel of the earth. Since 2005, 8 tahun yang lalu. Atau kita sebut lumpur lapindo menjadi lula. Banyak orang mengatakan juga lumpur porong, tapi tidak jadi lumpur, tidak jadi lumpin, ya, juga tidak jadi lujo. Nama yang dipilih adalah Lucy atau Lula. Kemudian tidak ada kesepakatan apa-apa antara para peneliti, kemudian kita saling menyebut nama ini yang Lucy dipilih menjadi nama yang paling beken di paper, di bahasan, di newspapers, atau di international press. Ini adalah gambar di tahun 2005, ya, menjelang tahun 2006, di mana kita masih melihat jalan
tanggulnya semakin tinggi, sehingga beberapa tahun yang lalu sudah sampai ke tahap kritis, sehingga seharusnya itu tidak boleh ditambah tinggi lagi. Tambahkan tinggi lagi, kita akan membentuk satu struktur yang sangat langsing, yang mana kalau diberi beban dari samping, tentu saja akan menyebabkan failure atau pengeluaran. Itu tidak diinginkan. Nah, tetapi tidak ada jalan lain ya. Protes ke Jakarta, ya. Protes kemana-mana, percuma. Dan Lucy ini kenapa saya bilang bukan? Sangat-sangat terkenal, terutama pada saat kampanye pemilu. Jadi banyak janji, dan Lucy ini seringkali dipakai sebagai keywords, kata kunci di musim-musim kampanye. Nah, kemudian timbul creativity. Ada creativity yang timbul. Bagaimana bisa kita merepresentasikan orang-orang yang sedih itu, orang-orang yang susah itu, orang-orang yang menderita dalam bentuk patung. Nah, kemudian dibuatlah patung, beberapa patung, ya. Ada yang memegang kursi, ada yang memegang boneka, ada yang memegang jam dinding, memegang perabotan rumah tangga, memegang apa saja yang menunjukkan bahwa mereka protes. Strike, demonstrasi, tolong selesaikan hak kami yang hanya 20% kami terima, mana 80%. Kebetulan rumah saya di sana, dekat sekali dengan sumber lumpur Sidoarjo. Baunya luar biasa, bau sekali, sehingga seringkali anak saya nomor 2 itu sangat sensitif terhadap bau. Apabila angin bertiup dari arah korong ke rumah kami, rasanya ingin muntah. Jadi sebaiknya kita di dalam rumah menunggu sampai angin berbalik arah. Jadi luar biasa penderitaan yang dialami oleh warga di sekitar lumpur. Nah, lumpur yang sangat terkenal ini kemudian dibuatkan patungnya yang berdiri tegak di atas lumpur yang kering. Jadi ketinggian lumpur itu sekarang sudah puluhan meter di atas jalan raya. Nah, kemudian apa yang terjadi hanya beberapa bulan kemudian. Sepanjang mata kita memandang pada saat kita naik ke atas tanggul, yang kita lihat itu hanyalah lumpur, dan asap tebal dari pusat semburan lumpur. Kemudian naik perlahan-lahan, terutama pada saat musim hujan. Lumpur ini bentuk partikelnya sangat tipis, dan kalau kita lihat, ya, dengan bentuk partikel yang seperti itu seharusnya sangat mudah menyerapnya. Sehingga pada waktu musim hujan, itu cepat sekali dia mengembang, sehingga berbahaya untuk kestabilan tanggulnya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah pemerintah melakukan sesuatu? Kita lihat setidaknya bagian cair bisa dipompa untuk dibuang ke laut melalui sungai Porong. Apakah itu betul? Maksud saya, apakah itu adalah hal yang positif? Tentu saja tidak. Kita tahu beberapa makhluk hidup di sana akhirnya mati karena limpahan lumpur ini mengandung banyak sekali zat, terutama halit, ada NaCl-nya, ada garam dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga kalau terjadi limpasan lumpur dari dalam tanggul keluar tanggul sehingga meluber ke jalan raya, sebaiknya kendaraan bersepeda motor atau mobil jangan lewat sana, karena sama saja dengan lewat di atas air laut sehingga cepat berkarat di sini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam lumpur ini? Adakah kreativitas lain selain membuat patung? Oke, masa ini kita bicara tentang global warming, CO2 emissions. Apa itu? Yang jelas yang kita rasakan sekarang adalah iklim tidak jelas.
kapan musim kemarau berakhir, kapan musim hujan mulai, itu sudah mulai dirasakan biasanya. Itu adalah efek dari hidrometeorologi. Nah, sekarang timbul ide dari kami sebetulnya dimulai di tahun 2000, akhir tahun 2005. Kita mencoba untuk melihat apakah lumpur ini kita bisa melakukan sesuatu setidaknya untuk mengurangi polusinya. Sehingga di awal tahun 2006 kita mulai riset ini bersama-sama dengan melihat karakter dari lumpur tersebut. Apakah bisa diambil begitu saja karena saya orang beton? Saya tidak mengerti bidang ilmu lain selain ilmu beton, sehingga saya bertanya-tanya apakah ini bisa dijadikan beton. Nah, apakah betul lumpur itu adalah material alternatif untuk bisa menggantikan semen Portland? Kenapa semen Portland? Kenapa semen Portland? Emisi CO2 yang dihasilkan setiap hari ke udara sekitar 7% ya, bahkan sekarang ditengarai sampai 10% ya, adalah sumbangan dari industri pabrik semen. Jadi saya juga memberikan kontribusi dosa karena saya masih mengajarkan teknologi bahan beton di kelas. Saya mengajarkan bagaimana cara membuat semen Portland, bagaimana caranya supaya kita bisa menebus dosa itu, kita kurangi dosa kita, bagaimana caranya. Nah, itu jadi pertanyaan ya, apa yang bisa kita kerjakan. Nah, kita tahu sekarang sudah ada regulasi di seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia, untuk melarang penggunaan semen Portland 100%. Kenapa? Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor David Dobitz di tahun 1990-an, beliau mengatakan bahwa kira-kira 1 ton produksi semen itu akan menghasilkan setara dengan 1 ton gas CO2 yang dilepaskan ke udara. Jadi kalau kita pegang 1 bag semen Portland berisi 50 kg, itu berarti dalam proses pembuatannya sudah rilis setara dengan 50 kg gas CO2. Luar biasa. Padahal pabrik semen itu berapa ton per hari produksi semennya. Nah, kemudian timbul regulasi, sudah disepakati dalam protokol bahwa kita harus melihat kacamata green dari seluruh aspek kehidupan kita. Kacamata green termasuk juga dalam kacamata semen Portland. 100% penggunaan semen Portland itu dilarang, tetapi sekitar 90%, 80% masih diizinkan. Nah, 10%-nya isinya apa? 20%-nya isinya apa? Ternyata bisa diganti dengan material lain yang bisa bereaksi dengan material tersebut, ya dikenal sebagai material pozolan atau material non pozolan yang reaktif. Contohnya adalah limbah pembakaran hasil dari LPU, batu bara, yang kita kenal sebagai abu terbang. Ada abunya kalau kita membakar kayu, kita membakar batu bara, maka ada abu yang tersisa, abu itu yang dipakai untuk mencampur dalam semen. Atau limbah dari pabrik baja yang disebut sebagai slag, atau abu dari gunung berapi. Kita punya banyak gunung berapi di Indonesia yang disebut dengan kras, itu yang dicampurkan di dalam semen sehingga semen dalam tanda kutip menjadi lebih green, becomes greener, ya. Oke. Kemudian beton itu kita tahu sangat berat. Beratnya adalah 2,4 ton per meter kubik. Sementara berat air adalah 1 ton per meter kubik. Jadi beton itu tenggelam di dalam. Nah, kenapa beton itu bisa begitu berat? Karena
ton per meter kubik. Agregat 2, sekian ton per meter kubik. Kemudian air yang kira-kira separuh dari jumlah ini, 1 ton per meter kubik. Nah, yang paling berat adalah semen. Bagaimana cara kita mereduksi berat beton? Salah satu caranya adalah mereduksi berat semen. Mereduksi berat semen itu bisa kita lakukan dengan cara kita menggantikan sebagian dari berat semen dengan material lain yang bisa bereaksi dengan semen. Nah, kenapa bangunan itu perlu direduksi berat? Jika bangunan itu menjadi sedemikian beratnya, bayangkan pondasinya akan menjadi besar dimensinya. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua. Di daerah yang rawan gempa, beban gempa yang dikenakan kepada struktur itu sebanding dengan percepatan gempa yang terjadi di batuan dasar di bawah struktur tersebut dikalikan dengan masa bangunan. Percepatan gempa kita tidak tahu berapa, kapan, dan sebagainya. Kita melihat dari peraturan pada saat desain. Akan tetapi, masa bangunan bisa kita kontrol dengan cara kita mengurangi berat strukturnya. Jadi, ada kunci kedua. Kemudian, kunci yang ketiga adalah ide bahwa, lumpur itu lebih ringan, ringan daripada ini. Berat jenisnya sekitar 2,6. Jika semuanya dikurangi sebagian, kita gantikan dengan lumpur, apakah bisa? Jawabannya akhirnya adalah happy ending, bisa. Tetapi apakah dicampurkan langsung dari lapangan? Tidak bisa. Harus dilakukan proses yang disebut dengan proses kalsinasi, yaitu proses pembakaran, lumpur dibakar, suhunya tidak perlu terlalu tinggi seperti suhu pembakaran pada saat orang lumpur semen, tetapi sedang-sedang saja seperti orang membakar genteng atau membakar batu bata. Dengan home industry pun bisa dilakukan. Pertanyaan berikutnya, bisa tidak busi akhirnya menjadi beton yang berkualitas? Pertanyaannya yang berkualitas. Salah satu ide dari kami adalah membuat beton biopolimer. Apa itu beton biopolimer? Beton biopolimer itu adalah beton yang sama sekali tidak menggunakan semen Portland. Tidak menggunakan semen Portland di dalam pembuatannya. Biasanya beton itu terdiri, saya ulangi, semen, air, pasir, kerikil. Nah, jika pasir dan kerikil ini tetap saya pakai dengan jumlah yang sama, tetapi air dan semen yang saya ganti menjadi suatu binder yang sangat kuat, ya, suatu pasta yang sangat kuat yang bisa mengikat kerikil dan pasir, terbuat dari material limbah, maka saya akan bisa menghasilkan beton yang sangat hijau. Dalam hal ini, material yang kami gunakan adalah perpaduan antara fly ash di bangsa udara dengan lumpur Sidoarjo yang sudah terkalsinasi atau full dengan menggunakan lumpur Sidoarjo saja. Bisa. Dengan komposisi seperti yang saya sampaikan di slide depan. Oke. Nah, sekarang menyikapi apa? Apakah cukup dengan air? Jawabannya tidak. Jadi kita ketahui material ini adalah material yang mengandung aluminium dan silikon dalam bentuk oksida. Jadi kita katakan sebagai, kita sebut sebagai aluminium silikat macunya, material aluminium silikat. Nah, material ini sangat reaktif jika kita campurkan dengan alkali. Alkali yang dipakai adalah alkali yang murah yang bisa didapatkan di lapangan. Dalam hal ini saya menggunakan NaOH, natrium hidroksida, dan Na2SiO3, natrium silikat. Bisa dicari di semua toko bahan kimia dengan komposisi yang seperti saya sampaikan. Kita lihat di sini. Kita punya cita-cita. Cita-cita dalam grup riset saya adalah memperkenalkan
membuat beton ramah lingkungan untuk menggantikan beton berbahan dasar semen kopra. Ya, sepertinya ini ada judul lagu di dalam sebuah novel Pasca Suami, bahwa mimpi adalah. Dua minggu yang lalu saya mempersiapkan sebuah tak sebuah ada beberapa banyak ya souvenir. Bentuknya harus lucu, harus menarik, salah satunya bentuk kunci seperti itu. Karena mimpi adalah kunci, jangan pernah mengawal mimpi. Apakah mimpi itu harus bayar? Tidak. Mimpi itu gratis. Apakah mimpi itu harus dipresentasikan? Tidak perlu. Tetapi yang jelas, mimpi itu jangan pernah ditawar. Saya ingin begini, kemudian di pinggir dari tengah jalan, saya tidak sanggup. Pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang sangat jauh dari yang kita jadi. Kuncinya adalah mimpi tidak boleh ditawar. Saya kemudian membuat bentuk-bentuk yang cantik seperti ini. Karena bentuk yang cantik lebih bisa diterima daripada bentuk beton. Apa sih beton buat apa? Saya membuat bentuk yang cantik seperti ini. Bahan dasarnya dari lumpur Sidoarjo. Karena warnanya kita beri dulu. Oke. Karena bahan dasarnya dari lumpur Sidoarjo sehingga warnanya merah. Ada mahasiswa saya yang tertipu dan memakannya dikira itu adalah coklat. Ya, dia tertipu. Saya lihat apakah Anda cukup beruntung. Coba lihat di bawah kursi. Saya sudah menyiapkan ada 65 gantungan kunci atau setelan kita. Bagi mahasiswa saya, saya larang untuk membawa pulang dan menjadi tidak boleh. Sisanya adalah lumpur Sidoarjo.
beratnya bagaimana, density-nya kurang dari air, sehingga kalau kita masukkan di dalam air, dia akan mengapung. Bayangkan ada beton yang mengapung di dalam air. Yang kedua, bagaimana dengan beton geopolimer? Bahasa Inggrisnya geopolimer. Jadi, beton ini kita buat menjadi dua kategori, beton geopolimer biasa dan beton geopolimer ringan. Beton geopolimer biasa ini kita buat kerjasama dengan PT Semen Indonesia. Tentu saja pabrik semen juga mulai berpikir tidak akan terus menggali kapur, harus berpikir cara yang lain di kemudian hari kita tinggal. Kalau kita nggak bisa kapur, apa yang kita tinggal? Ya. Kemudian kerjasama juga dengan ITS, Tokyo University, dan Ho Chi Minh University of Technology di Vietnam untuk bersama-sama membuat limbah menjadi bahan geopolimer. Yang terakhir di sini produk kami adalah beton geopolimer ringan. Beton geopolimer satu ringan juga mengapung di atas air ini buktinya, ya, sangat ringan. Pada akhirnya kita harus bersyukur bahwa di balik sebuah bencana selalu ada hikmahnya. Dalam hal ini, ya, impian kita bersama itu adalah bagaimana caranya supaya orang-orang itu bahagia, ya, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kesimpulannya, baiklah saya sampaikan bahwa Luigi itu bisa disebut cantik supaya jadi hikmah untuk kita bersama, bisa jadi beton bersama keuntungan green concrete untuk menyelamatkan bumi kita. Green is your key. Terima kasih.